valiosa riikka ja mikuase. Kita lihat pemirsa, di mana kali ini dong? Halo guys, jumpa lagi dengan Bola Daily. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar sepak bola untuk Anda. Check it out. Pada laga pekan ke-20 Shopee Liga 1 2019, mempertemukan Arema dengan PSS Sleman yang sangat menarik disaksikan. Arema yang sebelumnya menuai kekalahan pasca bertandang ke Persela Lamongan tak menyanyiakan dalam laga kandangnya ini. Seperti yang terlihat di menit ke-50, Arema sudah membungkus 3 gol dari PSS Sleman. Bahkan belum puas dengan 3 gol tersebut, sang pelatih segera menurunkan wonderkid asal Papua, Ricky Kayame, di menit ke-64. Tak diragukan lagi, Ricky Kayame yang baru masuk langsung membuat aksi-aksi menarik. Bahkan, saat pertama mendapat bola, Ricky langsung membuat nutmeg kepada bek PSS Sleman. Sontak kaget terlewati, kemudian Ricky memberikan umpan ciamik dan berhasil dieksekusi Abdurrauf sehingga berbuah gol. Aksi Ricky Kayame yang memukau hingga membuat supporter Aremania bersorak girang atas kontribusi Ricky tersebut. Baru masuk langsung bikin ulah Ricky. Hehehe, mantap Ricky. Selamat Arema dan tetap semangat PSS Sleman.